Assalamualaikum. Selamat pagi. Sambung perjalanan semalam nak hantar tangki ni ke Sepang, Kota Warisan. Silo. Kena keluar awal pagi sebab ada beberapa tempat, ada dua tempat wayar sangkut. Jadi kalau aku keluar pukul 8, kenderaan dah banyak. Jadinya aku keluar awal sikit. Okay, nak sambung perjalanan semalam ni. Jam 6 pagi. Halo. Ha. Ada, simpan dululah, nanti saya angkat. Simpan dululah. Sini turun punya tempat tak apa, nanti mau isi punya. Turun punya tempat tak apa. Ha, mau isi punya mau adalah. Nanti saya angkat. Okey. Yalah. Eh, jangan curi oh, tak baik oh. Apa ini kunci baru yang di besok. Ah, besok. Okey. Tolong tengok. Tak nak nampak. Ini wayar pun sudah warna hitam. Yeah.
terpaksa ambil side sebelah kanan sekali. Sebab belah kanan tu dia ada tinggi sikit. Semalam tak boleh nak ambil sebelah kanan tu sebab tak cukup ruang. Barang lebih kurang dalam 4.9 meter ketinggian lah dengan lori. Okay, ni ada satu tempat wayar rendah. Tengok ah. Tolong tengok. Ini eh. Tengok atas. Risau dia bahagian yang rendah tu sebelah kiri. Sebab aku nak belok kiri. Alhamdulillah boleh lepas. KVE Putra Jaya terus ke Kota Warisan. Thank you.
Syukur, alhamdulillah dah selamat sampai. Sebelah tu lori semalam. Ni ada lagi satu lori kargo. Si pipe ke apa? Aku gunakan 4 level block untuk ikat apa ni, silo ni. Ini semalam baling satu belt dekat atas untuk tarik rantai ni. Kebetulan atas malam ada satu dia punya pekerja, dia buat checking apa tak tahu, ha. Jadi bagi dia buat sekali. Sampai sini 50 kaki. Mungkin dah ada dekat-dekat 60 lah. Nak sarapan kejap. Sementara tunggu gate buka.